Mediasi dengan Angel Lelga, Vicky Prasetyo ajak Kalina Oktarani. Vicky Prasetyo menghadiri pertemuan dengan sang mantan istri Angel Lelga di Polres Jakarta Pusat. Vicky hadir untuk memenuhi agenda mediasi dengan Angel terkait laporan pencemaran nama baik. Meski begitu, Vicky mengaku belum tahu apa agenda sebenarnya di pertemuan tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum. Bahkan Vicky juga santai dan mengajak serta sang istri Kalina Oktarani untuk datang ke pertemuan tersebut. Nggak tahu, itu kuasa hukum aja upayanya seperti apa, aku nggak paham, cuma yang pasti hari ini agendanya ada mediasi atau apa dengan terlapor. Yang pasti aku sebagai pihak pelapor, kata Vicky di studio Trans TV Tendean, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 31 Maret tahun 2021. Karena haknya sudah diwakilkan sama kuasa hukum, jadi aku ajak istri aku ajalah sekalian ke sana, lanjut Vicky. Vicky tidak bisa menebak bagaimana hasil akhir dari mediasi dengan Angel nanti. Namun Vicky berujar apapun hasilnya persoalan hukum dengan Angel akan tetap berjalan. Aku belum tahu, belum bisa memprediksi apapun, ya persoalannya tetap berjalan, kata Vicky. Kalina yang datang menemani ikut memberikan dukungan untuk Vicky. Kalina berharap persoalan Vicky dengan Angel bisa segera selesai. Pokoknya apapun aku support dia, kata Kalina. Ibunda Aska Corbuzier tentu akan bertemu dengan Angel selaku mantan istri Vicky. Vicky mengaku tak masalah ketika mengajak Kalina untuk bertemu dengan Angel. Aku makanya ajak dia, biar dia tahu juga, ujar Vicky. Karena aku nggak ada kepentingan apapun. Dan juga nggak ada masalah, jadi ya aku nggak akan takut buat ketemu dengan Angel Lelga, tutup Kalina.